Aku mulai main game sejak kelas 1 SD karena ngeliat papaku main PS1 waktu itu. Kayak orang-orang kebanyakan, aku main buat ngisi waktu luang saja. Sejak kenal main game online, aku mulai dapat banyak temen juga dari sana dan kenal esports sampai pada akhirnya aku bergabung dengan Bigetron Esports. Aku pertama kenal game juga dari koko aku waktu main PS1. Kalau banyak orang bilang game itu nggak ada manfaatnya, justru menurut aku game itu baik banget manfaatnya, di mana aku bisa ngelatih logika dan nalar. Sekarang ini, aku ngeliat perkembangan esports yang makin maju, dan aku sangat tertarik buat eksplor dunia tersebut. Buat eksplor hal itu, aku bergabung dengan Bigetron Esports.